Rah tahu. Gunungnya kak, ya ampun. Gemes deh. Iki terus gunung. Aku be Oktar, be bojone, be anake lho tekan kono. Wes sadis kono to ta. Sadis kowe. Sekali ini reading kok ngene kok trek kok ya. Wes. Wes bisik lur. Kopi rah tahunnya berarti sekawan. Aku teh panas. Teh panas. Wah, cocok ngopi nih ini. Kakak gemes deh. Bulan beda stres. Hari ini yang pantai. Sampai balik. Ngeri. Tak wak kau ye. Jadi wak kau ni jodoh ke? Sampai di mana? Saya sampai di mana nih, Kak? Kita sampai di suatu tempat yang penuh vitamin C. Bernama Pantai Bondo. Jepara. Bondo ki duit. Kowe di Bondo, Bondo punya wong. Bondo sing nggo baca wong lho. Kowe Bondo. Anu, kowe sing gawe wong wedok. Bondo ki sing wedok dhe anak siji ditinggal bojone. Randa. Luar biasa lur. Blereng guys. Jos lah pokoknya. Kano bisa. Kanonya juga kalau mau ke pantai dayung perahu bisa nyewa di sini. Makanan, minuman semua tersedia. Tinggal pesen pokoknya. Spesial dari Omah Laut. Servis. Terus fasilitas, terus apa ya, dapat tenangnya, nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi. It's just one of those day. We don't wanna wake up. Everything.
makna seko riding sendiri jane apa mas? Kok yo angel men pertanyaanmu bro. Lho sing makna iki ra ono maknane wong dinikmati kok nganggo makna. Oh. Dadi riding iki dinikmati. Dinikmati. Kecuali riding sing diharapkan iki bangsane Gojek, Grab iki riding tapi mengharapkan dibayar. Aja padake kaum elit awake dhewe lho, Drong. Persaudaraan Brotherhood sering kita dengar di lingkungan sosial kita. Tetapi persaudaraan yang saya kenal dari jalanan ini tanpa rasa kepentingan dan pamrih tentunya. Kita lalui jalanan berkilo-kilometer meski banyak kerintangan di depan mata. Jangan malu mengeluarkan passion kalian, jangan gentar melalui kehidupan, karena kita mempunyai banyak teman. Freedom Biker for Freedom People.